Dataran tinggi Dieng memiliki banyak wisata alam yang mempesona. Kawasan wisata Dieng terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Dinamakan negeri di atas awan karena memiliki ketinggian 1.500 sampai 2.100 meter di atas permukaan laut. Suhu udara berkisar 15 sampai 20 derajat di siang hari dan 6 sampai 10 derajat di malam hari. Bahkan pada musim kemarau di bulan Juli dan Agustus, suhu udara bisa mencapai 0 derajat Celcius di pagi hari dan terdapat embun beku atau embun upas. Berikut 5 destinasi wisata di Dieng yang ramah keluarga dan aksesnya mudah dijangkau. Kelima, Telaga Menjer. Telaga Menjer terletak di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan suhu berkisar 15-24 derajat Celcius. Tiket masuk sebesar Rp5.000. Telaga Menjer ini terbentuk dari letusan Gunung Pakuwaja yang dulunya aktif dan sekarang dimanfaatkan untuk menjadi PLTA di wilayah setempat. Empat, Candi Arjuna. Candi Arjuna terletak di Karangsari, Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara. Berada di ketinggian 2.070 meter di atas permukaan laut dengan suhu berkisar 10-18 derajat Celcius. Dengan tiket masuk sebesar Rp20.000 dan sudah termasuk dengan tiket masuk ke Kawah Sikidang. Walau terlihat terik, tapi kawasan ini mempunyai udara yang sangat dingin. Bahkan pada saat musim kemarau, di kawasan ini terdapat embun beku atau embun upas. Ketiga, Batu Angkruk. Batu Angkruk terletak di Jalan Raya Dieng KM22, Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Memiliki ketinggian 1.920 meter di atas permukaan laut dan suhu berkisar 16-20 derajat. Dengan tiket masuk sebesar Rp15.000 per orang. Wisata ini buka mulai dari jam 4.30 pagi sampai jam 7 malam dan menyediakan wisata sunrise atau memandang matahari terbit. Wisata ini mempunyai konsep Instagramable dan mempunyai banyak spot-spot untuk selfie dengan background pemandangan. Keunggulan Batu Angkruk adalah memiliki skybridge yang berlantaikan kaca. Kawah Sikidang. Kawah Sikidang terletak di Dieng Kulon, Banjarnegara. Berada di ketinggian 2.093 meter di atas permukaan laut dengan suhu berkisar 14-16 derajat Celcius. Dengan tiket masuk sebesar Rp20.000 sudah termasuk tiket ke Candi Arjuna. Wisata ini memiliki jembatan kayu yang unik dengan panjang lebih dari 1 km. Kawah Sikidang merupakan salah satu kawah aktif yang terbesar di dataran tinggi Dieng. Kawah ini memiliki air yang selalu mendidih. Dan juga terdapat lubang-lubang celah gas yang masih aktif berada di sekitarnya. Wisata ini menampilkan fenomena alam dari aktivitas gunung berapi. Nomor 1, Telaga Warna dan Telaga Pengilon.
Telaga Warna dan Telaga Pengilon berada dalam satu kawasan wisata, dengan tiket masuk keduanya sebesar Rp22.000 per orang. Wisata ini terletak di dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo, dengan ketinggian kurang lebih 2.000 meter di atas permukaan laut dengan suhu berkisar 14-20 derajat Celcius. Telaga Warna ini terbentuk akibat aktivitas vulkanik gunung berapi. Sesuai dengan namanya, telaga ini dapat berubah-ubah warna bergantung dari suhu dan kadar kandungan mineral airnya. Demikian 5 destinasi populer di wilayah Dieng yang mudah dijangkau dan ramah keluarga. Semoga informatif dan bisa dapat menjadi referensi untuk liburan Anda.